Selamat bergabung kembali di channel Ferry Manru. Kali ini di konten perdana Grand Tenjo Resident tahun 2024. Apa kabar Juang Sulung? Pemesan klaster mahogani. Lokasi rumahnya dari jalan masuk atau dari jalan boulevard ke kiri katanya. Clue-nya cuma itu aja ya, Bung Juang. Nah, yang mana rumahnya? Mudah-mudahan bisa terlihat dalam sorotan kali ini ya. Kepada pemesan Grand Tenjo Resident, saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga pesanan rumahnya segera serah terima. Dan tentu sudah tidak sabar melihat hasil akhir rumahnya. Kapan nih serah terima ya? Itu adalah wakut mahogani tipe 5578, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi ya. Jadi luas tanahnya 55 meter persegi. Harga mulai 685 jutaan. Saya sudah berada di North Point ya, sebelah utara ya, sebelah utara dari Grand Tenjo Resident. Adakah yang sudah pesan rumah di sini? Kalau ada bisa komen di kolom komentar. Nanti the next update kita akan lihat rumahnya. Inilah North Point. Owak 6 nomor 11. Owak 6 nomor 10. Nomor 10. Nomor 9. Nomor 8. Ini owak 7. Owak 6 nomor 1, 2, 3, 4, nomor 4, nomor 5. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Nah, di depannya awak tujuh, berarti nomor 12 sampai ini nomor 18. Owak 7 mulai dari nomor 12 paling ujung. Nomor 12, 20, 21. Nah, 21 masih seperti ini. 22. Owak 3 nomor 1 sampai 9. 1 sampai 9. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9. Sebelah sana nomor 1 sampai 9, berarti yang nomor 10 sampai 18 mulai dari sini nomor 10. Nomor 10 11 12 13 15 15 16 17, berarti ini nomor 17 ya. Cihuk nomor 18. Ini sudah ada kanopinya. 18 belum. Mbak Veronica, ini dia owak 3 nomor 17. Kemarin salah saya. Ternyata nomor 1 sampai 9 di sebelah sana. Nah, ini adalah nomor 10 sampai nomor 18. Nomor 10 dimulai dari ujung. Ini dia, Mbak. Kanopi sudah ya, kanopi sudah ada rangkanya. Sudah hampir finish nih. Tinggal panelnya, panel pintu, daun pintu. Panel pintu sudah ready. Berarti satu pintu utama, pintu menuju dapur, dua pintu kamar mandi, satu pintu kamar tidur, dua. Berarti tiga, lima, lima biji, lima panel. Ini gini, 1 2 3 4 5. Ini kamarnya 2,5 kali 3. Ini sama nih. Nah, ini lebih lebar. Sama ya. Kalau ini 2,5, kalau ini 3 meter kayaknya. 2,7 lah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 3 meter. Kamar mandi. Full granite tile. Satu, 1,2 kali 1, 2, 3. Ya, 1,2 kali 1,8. Oak 7 nomor 1 sampai 11. Nomor 9 sampai 16. 9 sampai 16. Nomor 16 nya masih begini. Masih belepang.
ini oak 2 ini ya. Ini oak 8 nomor 1 sampai 8. Sebelahnya oak 9 nomor 10 sampai 18. Nomor 18 hook masih seperti ini. Sembilan nomor 17. Oak 9 nomor 16. Oak 8 nomor 2. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini oak 9 nomor 1 sampai 9. Nah, ini nomor berapa ini? Nomor 1 apa nomor 2 ini? Ini yang punya bengkel jok. Berarti nomor 1 ya. Ini nomor 1 berarti punya bengkel jok. Nomor 1 2 sampai 9. Oak 9. Nah, ini OE nomor 7 sampai 10. Ada 7 8 9 10, berarti cuma ada 4 rumah. Ini dia. Dua lantai. Kita lihat dekat. Ini plafon. Nah, ini tangga. Ini kamar tidur. Ini kamar mandi. Kamar mandinya berarti dua, atas bawah. Ini kitchen. Kitchen setnya. OD5, OD1. OD2. OD3. Tiga, empat, lima,
5 ini. Lima, enam, tujuh. Nah, depannya OC. C O E O E O E 1 sampai 5. 1 2 3 4 5 di sebelah kanan O F 9 sampai 12. O F 9 sampai 12. Berarti 9 10 11 12. 4 rumah. OC kalau sebelah kanan sudah di belakang nomor 1 sampai 9, berarti ini adalah nomor 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ya. Nomor 17 itu OC nomor 17. F nomor 1 sampai 7. OG 8 sampai 14. Seberangnya sana OC. OC OB. OB OA. OG 1 sampai 7. OH 4 sampai 5. 4 4 5 OH 4 5 berarti cuma berapa rumah? Salah kali nomornya. 1, 2, 3, 4. 4 rumah. OH 1 sampai 3. 1, 2, 3. OA 1 sampai 14. OB 1 sampai 10. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.